Terus berkarya di masa pandemi COVID-19, perajin di Sidoarjo, Jawa Timur menciptakan sepatu dan sandal kulit bercorak unik dari berbagai dedaunan. Tidak hanya menjual, ia juga membuka kursus singkat membuat sepatu dan sandal plus mengajak warga yang terdampak COVID-19 dapat bangkit secara ekonomi. Apa yang Anda bayangkan dari sepatu dan sandal kulit bercorak unik ini? Anda pasti mengira keduanya adalah buatan pabrik dengan cetakan khusus. Namun jangan salah, sepatu dan sandal bercorak unik ini adalah ciptaan perajin dan perancang asal Sidoarjo, Jawa Timur. Bertempat di rumah sederhana di Kecamatan Tanggul Angin, dengan memanfaatkan teknik ekoprint atau mencetak warna berbagai jenis daun di media kulit sapi dan domba, Petra Herpinto menciptakan sandal dan sepatu kulit bercorak unik. Tidak hanya karena harganya yang terbilang murah antara 200 hingga 500 ribu rupiah per pasang, corak unik dedaunan yang dihasilkan mampu memberikan kesan mewah yang tersendiri. Dasarnya atau awalnya ekoprint sendiri sangat unik. Jadi kalau kita bikin kulit yang ekoprint, itu tidak akan sama lagi dengan lembaran ekoprint berikutnya. Jadi kita nggak akan menemukan kalau misalnya orang pesen sandal atau barang kulit atau sepatu yang ekoprint motif kayak ini, nanti motif berikutnya ya bisa tapi terbatas, karena satu lembar kulit kan hanya bisa untuk mungkin 10 pieces barang atau 10 pasang sepatu. Bagaimana Anda tertarik untuk memiliki sepatu dan sandal unik ini? Dan tidak ada salahnya jika Anda sekaligus belajar membuatnya. Siapa tahu Anda bisa menciptakan sepatu dan sandal unik jenis lain. Riko Erdiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.